Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 111. Pada hikmah nomor 111 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan mata au hasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftahalaka babal insibi. Mata aw hasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsi bihi. Ketika kamu merasa tidak nyaman dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah Allah menghendakimu untuk merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Maksudnya begini. Kita hidup di dunia, tentu mau tidak mau bergaul dengan manusia lain. Kita bergaul dengan teman-teman kita, kita bergaul dengan tetangga-tetangga kita, dengan saudara-saudara kita. Terkadang kita merasa senang ketika bergaul, terkadang kita merasa bahagia ketika bergaul. Nah, ada satu kondisi di mana kita itu merasa bosan bergaul dengan orang lain. Ada satu kondisi di mana kita merasa tidak asik lagi dengan para manusia. Nah, ketika perasaan itu datang ke dalam diri Anda, ketahuilah, bisa jadi saat itu Anda akan digeser oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya asik bergaul dengan manusia akan Allah geser menjadi asik bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Anda merasa berbahagia ketika bersatu bergaul dengan orang-orang di sekitar kita akan Allah geser menjadi bahagia ketika bergaul bermunajat dengan Allah Subhanahu. Dengan kata lain, perasaan merasa bosan, perasaan tidak nyaman bergaul dengan manusia merupakan salah satu tanda Allah akan memfokuskan Anda untuk beribadah secara makhdhah. Ketika Anda merasa asik, merasa bahagia dengan sesama manusia, mungkin Allah sedang memfokuskan Anda beribadah dengan ghairu makhdhah. Tapi akan datang suatu masa ketika Anda merasa bosan nih ibadah ghairu makhdhah, dan Allah akan menarik Anda untuk beribadah makhdhah langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin dalam konteks tasawuf kita biasa mengenalnya dengan teori ujlah, teori munajat, teori doa. Kita man aw hasaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu ayyaftaha laka babal unsibi. Mata aw hasaka kapan-kapan wis ora nyaman min khalqihi saking makhluke Allah, fa'lam ngertia sapa sira annahu ing setune Gusti Allah iku yuridu ngarepaken sapa Gusti Allah ayyaftaha inggen to buka sapa Gusti Allah laka maring sira buka babal unsi ing babak ing bab nyaman bihi kelawan Allah. Mungkin kalau mau ditarik garis jelas gitu ya, saya sendiri enggak tahu benar salahnya, misalnya begini, ada dua pilihan. Kamu mau bergaul dengan manusia atau mau bergaul dengan Allah? Nah, kalau ditarik itu, meskipun ini bukan pertanyaan yang tepat. Oke, pilih mau bergaul dengan manusia atau bergaul dengan Allah. Nah, ketika kita merasa tidak nyaman bergaul dengan manusia, itu artinya kita akan dialihkan merasa nyaman bergaul dengan Allah. Orang-orang yang nyaman bergaul dengan manusia terkadang tidak diberi rizki, tidak diberi nikmat, tidak diberi nyaman ketika bergaul dengan Allah. Meskipun enggak seperti itu, ya.
semuanya tentu ini setiap orang perasaan berbeda-beda. Sehingga ketika kita merasa tidak nyaman dengan manusia, kita harus nyaman dengan Allah. Mungkin sebagai contoh kasarnya, ada orang kalau malam ada yang nyaman bergaul dengan istrinya, tiba-tiba enggak nyaman lagi itu bergaul dengan istrinya. Kemudian dia sholat tahajud, enak, bermunajat dengan Allah terus. Nah itu kira-kira begitu ya contoh gampangnya. Tetapi ada manusia yang nyaman dengan manusia tidak, nyaman dengan Allah tidak. Dengan manusia enggak pernah bergaul. Tetapi dengan Allah juga tidak pernah melakukan ibadah makhdhah. Itu dari manusia jauh, dari Allah jauh, ini dia yang celaka. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.